Salam mereka. Di bawah mister ada Rivaldo Su. Nomor punggung 29 Jeremy Ratungalu. Belakang nomor punggung 6 Herman Kabenar. Belakang nomor punggung 19 Philip Pelai. Belakang nomor punggung 97 Ridwan Wansaga. Belakang nomor punggung 28 Marlianto. Tengah nomor punggung 14 Meiken Kabenaran. Tengah bertindak sebagai kapten nomor punggung 77 Benaya Mayore. Tengah nomor punggung 11 Mardianto Zahibu. Depan nomor punggung 27 Frederick Matei. Depan nomor punggung 8 Axel Pusunglena. Depan nampaknya hari ini PSP di Dalabot menurunkan sebagian besar pemainnya, pemain-pemain lokal. Mereka memberikan kesempatan kepada anak-anak lokal mereka untuk menunjukkan kemampuan mereka. Sedangkan untuk posisi bench ada Yeskiel Fajrin, Sulkifli Rando, Alwi Kristopan Rahmat, Riyandi Irwanto, Sayudi dan Alah. Official team Ahmad Subair Hengke Bokang, manager Yus Arendeng, asisten pelatih Zakarias. Official Magdis Gahibu, medis tim dan Yospinus Gahibu, pelatih kepala. Merah muda kombinasi putih dan hitam. Dan perlu diketahui PSP Nindalobok menyumbang atau perolehan top skor sementara cuy masih dipegang oleh sebagus mau bikin cover ya Alwi Sulaiman. Oh dari PSP Nindalobok boleh keserapan top skor untuk tim disusul oleh Frederick Matek dengan 9 gol. Itu dua. Oke. Mantap sekali. Sudah udah atau belum? Kalau di video paling banyak orang Jawa Uni. Lobo. Di YouTube paling banyak orang Jawa Uni. Starting 11 yang diturunkan PSP Nindalobok hari ini sebagian besar adalah pemain-pemain lokal, pemain muda, ada Benaya, ada Jeremy, ada Eman, Fredrik Matei. Nampaknya PSP Nindalobok mencoba untuk memberi kesempatan kepada punggawa-punggawa mudanya mereka. Ada Marlianto,
ada Axel. Bagus nih lambat buat. Hari ini wasit utama Antonius Salering, AW1 LG Lindo, AW2 Aldrin Prum. Wasit cadangan atau official TV sore, Maxon Bapak Yusuf Sens, dan yang akan membantu jalannya pertandingan di hari ini saya serahkan kepada Bung Justus Dennis. Ada? Ya, persiapan kembali standby air, baik itu teman-teman dari Lombok maupun teman-teman dari Lanao, standby untuk water break. Terima kasih. Selamat sore tentunya kami ucapkan kepada teman-teman atau saudara-saudara kita semua, bapak ibu, adik-adik sekalian dari Kota Melongan dan sekitarnya. Pada saat ini partai seru di grup A, grup penghabisan. Partai pertama, partai ke-79, Lara FC yang menjamu PSV di Dalabo. Dan partai ke-80 atau yang kedua, Nagrun Tarun akan menjamu Solidaritas Bali FC. Jika Lana menang dengan kondisi apapun dan apabila Solidaritas Bali kalah, maka Lana FC akan lolos putaran 16 besar. Dan jika draw, maka kiprah dari Lana FC akan terhenti di babak penyisihan grup. Gerard kepada Rivaldo. Rivaldo lewat pada pilar. Tadi kepada Marianto maksudnya tadi. Marianto di sana di juga tuh. Sudah kepada Sani. Sani. Ridwan. Sani. Usah dijatuhkan Sanya. Oleh Ridwan. Nah, PSV di dalam menurunkan pemain-pemain muda. 100% pemain-pemain muda. Kepada Matei. Reso, Benaya. Benaya menyerahkan kepada Oulu. Terjebak posisi offside. Mardianto. Matei kia.
Sekali lagi, jika partai ini berakhir imbang, maka Lahal FC akan tersingkir dengan menempati posisi dasar klasemen grup A. Namun jika berhasil menang, dan apabila solidaritas Baribu FC pun kalah, maka Lahal FC berhak melaju ke putaran selanjutnya. Empat bertanding satu peluang pada 5 menit awal babak pertama ini membuktikan kedua tim benar-benar ingin mencari atau meraih kemenangan. Dan bila Lobo berhasil menang, maka akan menyamai apa yang sudah diraih oleh The King FC Lamongan, 100% satu bersih kemenangan. Dan tentu saja The King FC Lamongan sebagai juara grup A dan Ensen Raya FC sebagai runner up grup A, Maisa FC posisi ketiga, Petir Rusuh keempat, dan Pasir Guru Melomone 2 yang mengakhiri kiprahnya kemarin. Dan pada hari ini grup B, PSP Dalolo sudah berada dengan Lanal FC. Seluruh pertandingan harus ditentukan di partai terakhir dari masing-masing grup untuk menentukan nasibnya. Ada yang nasibnya mempertaruhkan posisi, ada yang nasibnya bertahan atau pulang kampung. Tetap pasang ini dan kita Reka kelima. Satu kosong. Sementara ini lalu atas sekali lagi gol cepat diusahakan oleh striker maut mereka. Satu penggawa dari Bordeaux FC ini yang berhijrah ke Salau untuk bertugas pasti Intel. Belum dapat memberikan kalau pasti Intel. Pemain yang transfer dari Persija Jatim, Jakarta Timur. Benaya, bela maksudnya. Mekan, Putra, Pasir Intel. Filler pada Axel masih anak-anak dua bro. Eman Sani kali ini maksudnya kepada Tri. Putra ya kepada Megi. Umpan ke kotak penalti, begini bebas. Sebuah persaingan yang kurang sempurna dari Hargianto.
tidak dapat diambil oleh anak-anak Bobo. Axel kali ini sendirian di sana. Axel dibantu oleh Naya dan gol. Sebuah asis manis dari Benaya kepada Mardianto. 1-1. Di menit ke-8. Hanya 5 menit berselang atau 3 menit berselang dari gol yang disahkan oleh Trik pada menit yang kelima tadi. Kasih maju sedikit lagi terus. Semangat. Buang saja. Anak gawang bola di luar deh. Minta tolong bola di luar. DP ini taruh di bola. Mengajar yang sampai itu kita mau apa weh? Mau masuk di NMS besar weh? Mau bawa ini kamera di NMS besar? Sama ikut sepuluh ya? Tapi mau di sini sendiri kita. Lagi! Buang saja lebih baik. Sabila pesawat belajar kuat sekali. Minak bobo. Masih di sini dulu. Mardianto sang pencetak gol penyeimbang. Main muda yang diberi oleh PSL ini pasti Intel kepada Nina Bobo Putra, maksudnya kepada Sani. Nina Bobo. Mardianto Excel masih dapat diamankan oleh David. Terlepas sepatu. Juga seorang kiper muda. 28. David juga ya. Bro. Benaya kali ini. Sebuah umpan maksudnya kepada Matei. Mardianto. Pada ringan duluan. Maksudnya kepada Axel. Waduh. Rizky. Oh, masih. Masih dapat diamankan oleh David.
Kali ini Regan. Bos Joel sana. Kali ini Eman. Bos yang langsung menjaga trik direbut. Kita lihat, oh, kepada penonton. Umpan yang kurang sempurna dari Ridwan dari sektor kiri. Masih satu sama. Sama kuat. Pas kali ini pada Frederick. Belum menemui titik temu. Gelap eh. Gelap. Maksudnya ini pakai merah be. Terlepas kali ini. Masih mampu diamankan oleh Pilar. Kali ini berkesal dengan Marianto. Mekan di sana. Pilar kurang sempurna. Namun masih dapat diamankan oleh Marianto. Mekan kali ini berikan pasar kepada Exo. Tapi di sana masih ada Ape. Benaya. Oh, terlepas. Rekaman sempurna. Namun masih ada dua-dua lokal di sana. Terlalu lama Marianto. Mekan. Hampir saja santai lepas, Benaya. Maksudnya kepada Marianto. Minabu, barusan. Benaya. Pemain Bapak ada kirim. Pada blok. Marianto. Ini Bapak. Kau taruh bermain, weh. Ada kursi depan. Kau suapu. Siapa di putar Benaya? Nanti papa main langsung upload. Sampai malam itu langsung edit langsung upload. Marianto. Sana sudah di tas badai biru ya. Ya enggak. Kenapa mau terjatuh? Kalau itu kan. Kalau itu Eman. Kalau itu kan Eman. Putra. Terlepas Tri. Terlepas Tri. Masih Tri. Oh, kasih gol jodoh. Tiga empat pemain dari bos kali ini kepada Benaya. Berikan umpan manis dan terukur kepada Mati. Oh, Asri mengangkat kaki terlalu tinggi. Alias Ape. Saya memberikan keuntungan kepada anak-anak Asri di logo. Jarak yang cukup jauh untuk melakukan saya bersendirian mati. Kali ini benar ya. Benar ya. Muncul. Langsung bergolong. Masih mampu. Diamankan oleh Javid Tegea. 1, 2, 3, 4. Ini apa ya? Kopi tamang sana ya. Saya itu cuma sandal di dinding itu no, di tiang sana no, yang kita yang bermain dengan papa itu dang, yang di atas. Sebuah situasi yang benar-benar dimanfaatkan. Nomor 12. Kita harus menjaga gawang, tidak mau kalah dengan penampilannya. Bakar lo tak boleh uli dia itu. Ada kamu yang bakar lo. Kita mau maafin ya weh. Persediaan 16 besar. Siapa yang mau masuk besar? Wish tu boh, okay. Oke, pancing ten. Rival.
pegang kali ini. Oh, apa direbut oleh passing intel. Passing intel. Tidak dapat melewati Axel. Axel susah dia. Tetapi saudara-saudara memberikan umpan. Masuknya ke arah kotak penalti. Tetapi belum sasaran yang berarti. Jauh jauh. Baik, kepada Megizet. Masih review. Sebuah clearance yang dianggap foul. Jeremy tenang, percayakan kepada teman-teman. Masani!
Oh, benar ya. Siap-siap ditanda. Kok masanya kita mau kelera? Inter, satu sudah mati. Kesempatan bagi anak-anak Lalesi. Angkat depan. Dapat diamankan oleh Rivaldo. Rivaldo dia depan. Dan 25 menit Rivaldo sudah berada di gol. Nathan, pasti Inter putra maksudnya. Secepat Megi Boros kali ini berpindah posisi ke sebelah kanan untuk membantu pertahanan. Masih Pak Intel belum berhasil melewati Ribuan Kalim Matei Axel belum bisa melewati Astri. Terlepas Megi dapat diamankan oleh Rivaldo. Alvar Pilet. Nathan. Axel. Masuk Axel. Pilet. Axel kali ini. Benaya. Fredrik Matei. Megi di sana, di belakangnya Pilet, terjatuh Megi. Oh, Putra menahan pergerakan dan Marlianto. Emang angkat ke depan, para Matei, lepas Marlianto. Marlianto pasti Intel pada Sani Tri sudah dalam posisi atau benar-benar di dorongan. Bos kali ini masih bos Marlianto. Marlianto kali ini masih Marlianto. Marlianto umpan spektakuler dari Marlianto kepada Axel yang membelah bumi Satria menuju luar semesta. Kali ini Asri angkat ke depan patahkan oleh Eman. Pasti Intel terlalu deras bola. Eman Pilar. Ini Pilar dah bikin ini. Kilo.
wasit pergantian pemain. Marlianto keluar 11, masuk Sulkifli 4 dari PS Benidorm. Menjatuhkan pergerakan Megan kali ini
diberikan kepada Frederick Matei untuk mengambil eksekusi titik 12. Eman di dalam. Frederick Matei, apakah dapat menciptakan gol yang kedua? Kita saksikan. Frederick Matei. Atas selama lagi 3-2. Kejar-kejaran sangat luar biasa, sangat menarik. Bermula dari sebuah serangan balik. Megan lagi, Axel kali ini. Megan, 1-2 yang baik sekali sebenarnya. Namun dimuntahkan oleh anak-anak Lanao. Eman, Bos. Hati-hati Bos. Angkat ke depan, Matei terlepas. Kita lihat. Hampir saudara-saudara, wasit berganti pemain dari Lanao. Sane keluar, Masrul masuk. Sane keluar, Nasrul masuk. Bang, izin maaf kiri. Angkat ke atas. Kali menangkan oleh Putra. Namun sana ada pemain berambut internasional, Eman. The Truth, kebenaran. Mention kali ini dengan akselerasinya sudah keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Putra patahkan oleh Pulek. Boos kali ini umpan langsung kepada Raja. Oh, Frederick sudah dalam posisi offside. Nina Bobo. Wah, keluar meninggalkan lapangan. Bola lagi dari luar meninggalkan lapangan pertandingan. Filet pada Zulkifli Syukur. Angkat dia. Masuknya kepada Matei. Masih mampu lemarkan anak-anak Lanao. Benaya. Keluar. Pelajaran kali ini. Dan tentunya anak-anak Lanao harus dapat memaksimalkan peluang. Tunggu. Penendang. Cuman satu pagi itu nemu mata gol itu. Kita lihat. Luar biasa bermain ini. Peluang demi peluang, cara itu dipisahkan. Di mana dua yang berhasil diletakkan menjadi gol. Maggie bertabrakan dengan Nathan.
Mele, Major Major. Apakah itu tanda kasih? Pilot kali ini, berada langsung ke kotak penalti. Ada mati di sana. Menangkan oleh David. Angkat yes. Dan selesai lah. Pesta di dalam box untuk bisa masuk ke lapangan pertandingan. 5 gol tercipta pada babak yang pertama. Nah, 2 gol dari Lionel FC dilesakan oleh Tri dan 3 gol dari Pesta di dalam box yang dilesakan oleh Marianto dan Frederick dengan sepasang golnya. Now go, Kelly.
Sudah dilakukan. Kenaya. Itulah saja dari Ustis. Yang membayang-bayang pergerakan dari Axel. Kenaya kali ini. Kenaya. Pelanggaran dilakukan oleh Asri. Alias Apek. Apa judang? Kalau lah, nanti mau lanjut kalau saya juga sebagai biru. Apa jauh? Kok mengantuk? Kok mengantuk? Kok mengantuk? Sudah. Sudah enggak tahu? Kenaya. Kenaya masih membentur. Masih Kenaya. Dibuang saja oleh. Hampir saja mengenai seorang bersil masa depan. Kembali siapa kunjung yang kedua. Di awal-awal babak kedua ini. Benaya. Angkat ke depan. Eman. Taktis bersama Rivaldo di sana. Pasti Intel melewati 4 pemain sekaligus. Offside, Magizet. Box, angkat ke depan. Pertarungan dua pemain muda Persital, Pasi Intel dan Benaya. Tidak dapat dikejar oleh Pasi Intel. Axel. Diamankan oleh Jahmi Bukera. Kali ini gawangnya sudah kebobolan 3. Tahun dua kali menangkan oleh Marianto. Kali ini ke Marianto. Sebuah tabrakan tadi. Pensil, pensil. Sudah bangkit kembali Marianto. Laki mainnya bola. Sebuah dorongan dari Eman. Sebuah perlawanan kali ini. Pasti Intel. Angkat ya, memberikan umpan. Tiga pemain sekaligus padahal tidak ada yang berhasil. Kali ini Matei terlepas. Matei sudah menanti dua pemain lama di sana. Sepak bola kali ini. Informasi-informasi penting yang disampaikan kepada Tri dari wasit Antonio Salalem. Lima pemain
Pesannya lalu, menyimpulkan mas! Hampir saja Frederick Mateli ini harus menciptakan hat-trick. Rata. Belum. Sana mas, tadi kira. Kepada Tri. Tri terlepas. Kita saksikan. Nyaris saja Tri. Maksudnya memberikan umpan kepada teman-temannya, tetapi bolanya keluar. Nyaris saja terlepas lagi mati. Hampir saya saudara-saudara, tapi David sudah jauh meninggalkan sarangnya untuk mengamankan si kulit bunda. David juga ya. Tidak dibiarkan. Tampak kode dengan tas yang berisikan dorayaki. Sangat badan memang dengan Doraemon. Dengan nomor keramat, nomor 7. Sambil makan, sambil pegang bola. Luar biasa, Bode. Lemparan ke dalam kali ini. Asri alias Ape. Maksudnya kepada Sri. Angkatlah suruh kata berhenti. Ya mau tendang ke situ. Lemparan ke dalam. Benaya. Angkat ke atas Benaya. Masih Benaya. Kali ini mainkan. Kasih intel kepada Tri. Masih Tri. Ada terjudi semua. Masih Tri saudara. Tidak terlewati. Eman the truth kebenaran. Bola masih berbunyi apa pertandingan dibuang saja. Para ke dalam. Oh, nami mas. Angkat ke depan. Kotak penalti. Bol sekali ini. Kepada Axel. Bulet. Benaya. Masih bulet. Pasir Intel kepada Putra. Ah, dapat berbunyi. Anggaran kali ini. Maikan. Seratus lagi. Kaki ke depan. Pembenturan anak-anak dan logo. Pasti Intel.
Dia dapat melewati Gulet Pasir Untel Putra. Boleh sekali ini Elan. Hampir saja Tring dapat merebut bola dan menciptakan Dalin Marianto. Maksudnya kepada Megan. Tahan oleh Wolf. Angkat ke depan. Di sana sudah menunggu Matei. Masih Matei. Matei. Masih Matei. Kepada Excel. Masih lemparan ke dalam Pilek. Salah lempar Pilek. Mengzet lemparan ke dalam. Megan yang sudah mengoleksi kartu kuning. Killer Axel. Masih Axel. Turun dari bus. Di sana ada Marion semua. Tapi masih dalam jangkauan dari Jadid Rea. Pergantian pemain dari Lana Lepsi. Megil keluar, masuk Chris. Tapi bahasa pertahanan dari Lanao
masih mampu mengkirim sekolah. Mari langsung, maksudnya kepada Axel. Kali ini Tri benar-benar bekerja keras. Axel. Rizky menjatuhkan Axel. Angkat terbang dan hampir saja hat-trick Frederick Dati. Tidak tambah satu gol lagi, maka Frederick akan mensejukkan dirinya bersama dengan Auli dan Jenny, sama-sama koleksi seluas gol. Selamat datang kepada teman-teman Abu yang baru yang sudah bersama-sama dengan kita pada saat ini. Terlepas mati. Lepas kali ini Nina Bobo para Marianto. Masih Marianto angkat ke depan. Mati berdiri bebas di sana saudara-saudara. Apakah akan mencatatkan namanya pada hat-trick? Kita saksikan. Sebuah handball. Memang terlihat dengan sangat jelas. Apakah Frederick Matei yang akan mengambilnya untuk menggenap dengan Gero Matrix dan mensejukkan namanya dalam daftar top skor MLS Cup? Dan ya, Frederick Matei. Arwi dan Jenny, dan apakah ketambahan Frederick? Saksikan Frederick menit ke-59 Frederick mencatatkan namanya Patrick dan mengantarkan dirinya di jajaran top skor MLS Cup dengan 11 gol. Dan tentunya jika hasil ini bertahan, maka Badan Biru dan Yang Mematelain Tabang resmi lolos ke babak 16 besar. Selamat datang kita akan ucapkan kepada anak-anak dari solidaritas Badan Biru yang sudah memasuki lapangan pertandingan. Pelanggaran kali dilakukan oleh anak-anak Bobo. Come on.
Tinggal ini. Trik. Dan oh. Sudah dalam posisi offside. Ada 3 orang di sana. Ale, nanti badai biru di sebelah ya, kakak. Dua juta. Mega, Pedri. Pasintel. Sudah masuk, Rivaldo. Ino. Langsung jauh ke depan. Di mana Pedri Mateo? Apakah akan menciptakan Quentri? Dan jika dapat menambahkan gol lagi, maka satu-satunya. Oh, pelanggaran kali ini kepada Mateus. Benaya. Angkat, masih ada, dan Margento, oh, masih peron, angkat, terbentur pada pos, lempar ke dalam. Di arah kanan PSV di Dalobo. Benaya kali ini. Masih Benaya. Berisau Benesel, Benaya. Dan Marlento. Yang mantap oleh Brad Rodriguez. Yang benar-benar bekerja keras pada sore hari ini. Tri. Masih Tri. Tri. Sebuah tendangan spekulasi coba dilakukan oleh Gantri, tetapi masih menunggu jurun penonton. Bola sekali ini bermain dari sektor bawah. Filet kepada Nathan, terlepas Marlianto yang berdiri bebas di sana. Marlianto sudah 3 orang di kotak penalti. Kali ini dan oh, Excel sudah tinggal dimasukkan saja dalam gawang karena sudah berdiri bebas. Belum menghasilkan apapun. Angkat ke depan. Masih Marlianto kali ini, Pedri Fatih. Bola deras meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagian arah Lanau. Di sisa-sisa menit babak kedua ini, dibuang lagi. Megan, satu lagi bersama Axel. Para Benaya, Megan. Kalian kepada Kilep. Masih Kilep. Benaya terlepas. Sepak bujuk yang ketujuh kalinya untuk anak-anak bujuk di Lombok. Terhentikan. Akankah ada kembali perubahan terjadi? Benaya. Dan oh, masih ada luar biasa. Ada apa di sana? Gede kata bu. Empat tambah dua sama dengan enam kan gede. Oh, ada dua pemain sana yang rebahan, tanning ala pantai. Herman Kalenaran angkat saja ke depan. Di mana Pedri Mateo sudah bebas. Benaya dan Mateus
Hampir saja Frederick diciptakan Queen Trick. Bola keluar, tinggalkan lapangan. Bang, lawan 6. Masih ada gol. Kemana Alvin? Langgaran. Pergantian pemain wasit dari kubu PS Larasif masuk 88 dan 51 keluar 11 dan 32. Menit ke 77. 67 masukkan 5. Langsung lagi dari UPS-nya di dalam lobo. Masuk 15 dan 24, keluar 19 dan 11. 19 dan 11 dari lobo. Pergantian pemain wasit dari PS Medina Lobo, 15 keluar masuk 19 dan 11 keluar. Menit 68. Sebuah peluang coba diciptakan oleh Bos. Angkat ke depan. Ideal sekali. Offside. Kop duel jadi di lini tengah antara kedua tim. Kali ini pemain yang baru masuk. Lagi pemain yang baru masuk. Luar biasa. Dan membas cerut. Benaya. Benaya balik badan. Dan oh, Rafi tidak membiarkan Frederick Mateo untuk Queen Trick. Kali ini passing himself. Dan oh,
sepak pojok kali ini bagi PSTL Lobo. Sepak pojok yang ke-8 kalinya. Dan Rivaldo masuk Rivaldo. Senior dan junior Rivaldo kali kepada Bos. Oh, dapat direbut oleh anak-anak Lano. Masih mampu diamankan. Dari sisi kiri, Frederick. Axel. Rapat ke depan. Nathan. Lempar ke dalam. Bagi PSTL Lobo. Benaya. Benaya melakukan gerakan tidak perlu. Pasti intel. Angkat ke depan. Diamkan dulu bolanya pakai indal, tahan dulu. Oke, Leon, pasti indal ke depan, katakan oleh Bos, bersyukur syukur, ke depan, masih dapat diamankan oleh Jazir. Tuel di sana, dinakin oleh anak-anak Lobo. Kali ini pasti intel. Megan. Ada Nina Lobo. Axel. Angkat kepada Martin. Sepak pojok yang ke-9 kalinya bagi anak-anak PSPN Lobo. Masih Tri, luar biasa Tri, 5 pemain sekaligus dilewati. Oh, masih play on. Out ball. Pegang ini. Eman, salah lempar Eman. Sudah 2 kali Eman salah lempar. Tri kali ini. Ya bermain terus. Seorang saja, dan angkotnya penalti.
sabun si emang para mati. Bagi pasangan anak. Betul tinggal tunggu lawan. Axel kali ini melihat teman-temannya. Matei sudah dalam posisi outside. Matei unit lahir babak kedua. Putra masih putra bayang-bayang oleh Benaya pada senior. Hampir laptop. Ya laptop. Senior pada juniornya. Sebuah lemparan pertama arahan yang cukup jauh. Sabu bersih. Masih ada ini bu. Megan berjauh ke depan. Sang sudah ada Benaya. Pada bos sekali terlepas bos. Masih bos. Dan oh. Entah apa maksudnya. Apakah mau ke arah gawang langsung atau umpan kepada Frederick Matei atau memang bola tidak mau masuk. Pasti itu Putra Ewan. Pasu itu Megan kali ini bekerja sama dengan Benaya. Terlepas Frederick. Masih Frederick. Masih Frederick. Axel kali ini. Dan sudah habis permainan. Pagel pasti Intel senior Evan masih senior mencoba berdua. Saya bilang mau nih dulu kalau kita tahun yang lalu. Rivaldo Putra. Masih Putra. Putra lagi. Maksudnya kepada Tri. Buang saja ke depan. Sudah menanti. Frederick mati. Benaya. Benaya. Terlalu keras. Masih ada anak-anak logo. Zulkif bersyukur kepada Axel. Masih Axel. Axel. Benaya. Allah. Belum menemui harapan yang pasti. Pasti Intel. Masih pasti Intel. Berikan saluran kepada senior. Bos kali ini. Pasti Intel. Bang Kiki, ada tambahan waktu enggak? Naikkan mengalami benturan. Duduk tambahan waktu 2 menit additional time 2 menit maksudnya kemana? Masih langgar kali ini. Iya, karena yang main dia. Zulkifli syukur jauh-jauh didatangkan dari Cina. Dina Bowo. Masih Dina Bowo. Angkat ke depan Dina Bowo. Tri kali ini. Masih Tri. Masih Tri. Luar biasa yang pergerakan Tri. Dan kita lihat sekarang. Dan
Binaya. Binaya. Binaya bersama terus. Dan kita lihat. Masih Playon. Kali ini Axel. Masih Intel. Kepada senior. Barang ke dalam. Terus dalam kecepatan penuh. Benarnya keluar aja dulu dek. Oke. Iya. Kita belum cukup. Masih untung. Melihat teman-temannya. Apa kita dapat menciptakan peluang yang baik? Sudah benar dan umpan bekel yang tidak tepat. Kali ini kita lihat, oh, Frederick, Frederick masuk Frederick dan Frederick ada tuh sudah free Frederick. Sudah menciptakan Frederick. Sudah main pemain dengan super atau bisa saya memberikan bola kepada Bos. Adik-adik pegang bolanya jangan dimainin. Nah selesai sudah. Babak yang kedua. Binaras lahir PSD Lombok juara grup dan tentunya meloloskan 4 tim lainnya. Gabungan Tarun, yang Mama Telantabang, Solidaritas Merah Biru dan PSD Lombok sendiri lolos ke babak 16 besar. Yeay, yang melolos. Yeay, yang melolos. Thank you.